warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua serta salam Tanah Jawi. Jumpa kembali di Dharma Aji Channel. Kali ini Dharma Aji tidak sendiri, namun bersama adik saya sendiri, yaitu yang tidak asing lagi, beliau adalah Teguh Suropati. Dan saat ini kita berada di sebuah kawasan wisata, yaitu kita sebutkan sebagai wisata sejarah ya, yaitu di mana tempat persembunyian beliau, seorang pahlawan nasional juga, beliau adalah Pangeran Diponegoro. Akan seperti apa kelanjutan perjalanan untuk kali ini, kita akan langsung menuju ke tempat gua yang kita sebut dengan Gua Selaro. Sebelum kita menuju ke gua yang kita sebutkan tadi, yaitu Gua Selarong, ternyata di sini ada catatan sejarah yang memang sengaja dibuat untuk para pengunjung untuk mengetahui sejarah beliau, seperti halnya pada setiap tanggal 11 November seperti yang tertera di sini. Ini adalah ada grebek Selarong, yaitu untuk memperingati hari lahir Pangeran Diponegoro yang jatuh pada 11 November. Oke, di samping gua Selarong tersebut yang kita kenal, banyak sekali pilihan-pilihan yang harus kita kunjungi di tempat wisata ini. Ini adalah tempat wisata sejarah. Di samping untuk mengenal sejarah, di sini juga banyak sekali tempat yang lebih indah ya, yang sangat indah sekali, fenomena alam yang sangat menarik sekali untuk kita kunjungi. Terutama di sini yang kita lihat di belakang saya ini adalah sebuah air terjun ya, sebenarnya kalau sedang musim hujan yang cukup banyak. Deras ya, namun berhubung di sini kita ramai berkunjung sedang tidak terlalu musim hujan, belum terlalu musim hujan, jadi yang kita lihat masih sedikit sekali air yang turun ke sini. Kalau kita sedang mengalami atau menemukan musim penghujan, di sini akan terasa lebih indah sekali. Baiklah, kita selanjutnya akan menuju ke tempat yang paling atas. Baiklah, ini kita Dharma Aji sudah berada di tempat mulut gua. Namun yang kita ketahui ini adalah gua putri ya disebutnya ya. Yang menurut artikel yang pernah saya baca bahwa gua putri adalah tempat untuk bersembunyinya istri Triblo atau bisa dibilang permaisurinya, atau untuk kaum-kaum putri pengikut-pengikut beliau pada waktu melarikan diri ke mencari persembunyian sampai ke atas ini. Ternyata tempatnya sangat luar biasa sekali, Mas. Sungguh ya, sangat menakjubkan sekali. Mungkin kita ya sebagai orang-orang yang sekarang menemukan tempat ini aja sudah sangat kagum sekali ya. Betul sekali. Betapa luar biasanya beliau waktu itu untuk menyelamatkan bangsa dan negara ini dengan bersusah payah harus menemukan tempat seperti ini demi keselamatan bangsa, keluarga juga, terutama adalah bangsa. Baiklah, ini kita Romaji sudah berada di Gua Kakung tersebut. Gua Kakung ini adalah tempat bersemedinya Sang Pangeran Diponegoro. Dimana terbukti di sini, walaupun kita Romaji tidak ini, namun tidak maksudnya tidak langsung melakukan ritual di sini, namun sangat terasa sekali aura yang keluar langsung dari dalam mulut gua tersebut. Dan terbukti di sini juga masih banyak sesaji di dalam untuk mengalah berkah tentunya. Dimana inilah tempat merenung beliau, tempat mengatur strategi beliau. Dan ternyata keberadaan untuk Gua Kakung tersebut ini ternyata tidak terlalu besar, tidak seperti Gua Putri yang kita temukan pertama kali tadi. Karena untuk Gua Putri tadi itu adalah untuk keluarga besar ya, intinya seperti itu. Jadi dia dibuat lebih besar, melebihi dari Sang Gua Kakung. Inilah tempat bersembunyi, tempat bersemedi, tempat mengalah berkah atau mendapatkan petunjuk dari Sang Maha Kuasa. Dan inilah tempat saksi sejarah di mana beliau mengatur perang-perang strategi, perang-perang gerilya pada waktu itu. Dan seperti yang kita lihat, kita saksikan sejarah itu bahwasanya beliau adalah berhasil mengusir Belanda, walaupun pada akhirnya Sang Pangeran tersebut dengan tipu dayanya akhirnya diculik oleh oleh penjajah kita yaitu Belanda, yaitu sampai pada akhirnya dibuang ke daerah Sulawesi sana. Dan kita sendiri juga belum mengetahui di mana pastinya untuk makam Sang Pangeran tersebut.
Bangsa yang besar adalah bangsa yang menghargai jasa-jasa para pahlawan. Termasuk juga untuk pahlawan yang kebanggaan kita, yaitu pahlawan Pangeran Diponegoro. Sebenarnya inilah perjalanan kita remaja untuk kali ini, untuk sangat berkesan dan sangat berarti sekali. Ini adalah tempat Goa Selarong yang kita sebutkan tadi. Dan bersama Teguh Suropati, kita cukupkan video ini. Akhir wassalam, kita cukupkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua, serta salam Tanah Jawi.